Guys, kembali lagi bersama saya Miss ini. Kali kita masih melanjutkan Fall Wars episode ke-12 kalau nggak salah ya, dari Hippie Timmy. Oke, kali ini gue udah banyak mendapatkan pals yang komplit ya. Ini udah pals komplit semua, ini benar-benar menaikkan level kalian ke jalan yang benar-benar mudah sekali untuk menaiki level kalian ke 50 guys. Jadi beberapa yang belum gue dapatkan ini malam, yaitu dengan cara branding. Oke, ada beberapa yang belum aku dapatkan, beberapa juga ada sudah yang gue dapatkan. Sekarang gue level 45, antara 45 sampai 46. Udah tinggi banget levelnya, tinggal 5 level lagi dan kita mencapai level max. Oke, ini udah dapat. Nah, belum dapat yang itu. Banyak sekali yang kita udah dapat, guys. Ada beberapa emang yang sulit untuk didapatkan. Seperti ini ya. Ini emang harus didapatkan secara langsung. Gini loh, ini adalah proses pertama kayak gue mendapatkan bagaimana caranya itu bisa 10 dengan cepat. Yang pertama yang gue lakukan ialah gue biasa nangkep laki-laki sama perempuannya doang gitu. Jadi ini belum ada campuran ya, sini hanya laki-laki sama perempuannya doang. Jadi gue akan cari yang pals jantan dan pals betina, terus dinikahkan. Jadi ya punya 10 telur, dan 10 telur itu yang akan mengkomplitkan XP kita kun menjadi bertambah. Oke, ini aja yang sudah gue dapatkan ya. Jadi sekarang sudah level 46 ya, 46 udah jauh banget guys dari kemarin yang baru level 39. Berbeda 4 level, emang udah jauh banget. Jadi emang pertama-tama kita harus naikin level kita guys di game ini ya. Oke, jadi sini gue udah mulai teratur dari pegawai ya. Kalian bisa lihat di sini ada pembuat madu, pembuat telur, pembuat susu, penyiram tanaman, dan itu sebenarnya pembuat pohon gajah-gajah itu. Oke, ini kita lagi cari yang betina dan kita akan cari yang jantannya. Jantannya kayaknya ada, gue nggak tahu. Ini masih kosong ya si kura-kura ini. Nggak tahu ini kemana. Biasanya lari guys. Jadi ya nge-breeding itu nggak semudah membalikkan telapak tangannya, karena biasanya dia itu lari. Seperti yang satu ini ya. Ini gajah sebenarnya dia lari guys, karena mau di-breeding sama gajah itu kan, supaya bisa mendapatkan XP yang cukup, yang banyak. Dia selalu di sini. Jadi kalau membreeding itu ya, kalau mereka lari ya jangan langsung di, misalnya kita baru bangun atau baru main ya, kita langsung jangan ke breeding dulu. Tunggu beberapa saat, karena kalau kita paksa breeding, kalau kita lihat laki-laki dan perempuannya itu berpisah, lalu kita cari misalnya laki-laki atau perempuannya itu kembali lagi kan, biasanya itu dia nggak mau. Tunggu beberapa saat baru dia bisa mau lagi gitu. Jadi butuh waktu juga. Gue nge-breeding si ini sama si kura-kura. Gak ada yang gue cari aja itu yang apa namanya, yang betinanya kan, yang tentunya yang pasangannya satu lagi itu ya. Nah, ini juga masalah yang paling penting guys dalam breeding ya. Breeding itu karena mereka hanya breeding doang, hanya menikah doang ya. Jadi ya kerja mereka cuma itu gitu, dan itu harus akses dari makanan
dari pintu-pintu tempat mereka berdiri itu harus benar-benar dekat dan terjangkau. Dalam kata artian itu nggak ada halangan di depannya untuk makan, karena itu akan menyebabkan sekali mereka untuk makan. Jadi itu akan, kalau mereka susah dapat makan ya mereka akan kelaparan dan susah untuk berdinya gitu. Jadi sebenarnya posisi pada saat ini gue masih posisinya salah sih sebenarnya. Menyimpan branch di situ dan ya itu salah. Jadi benar-benar harus di perhatikan tempat makannya guys. Jadi ini masih belum mau breeding kayaknya. Ini masih ogah-ogahan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini kayak agak sulit sekali untuk membuat the breeding. Ya, ini adalah hasil telur dari gajah mungkin. Ini yang seperti yang saya bilang di episode awal bahwa berpusat akan pada telur guys. Ini reptilior ya kalau nggak salah, ini yang ais. Kalau itu yang inchko gue gak tau ini pokoknya. Jadi benar-benar udah jadi di sini kalian bisa buat banyak-banyak dulu dan kalian bisa lihat ability mereka di situ yang kuning-kuning guys. Itu kekuatan mereka apa saja dan kebiasaan mereka apa saja. Bagus kalau 4-4 dari kolom itu sebenarnya kuning. Itu udah bagus kalau bisa dikasih bintang 4 ya kan. Sampai 4 sampai 30 sampai 64 pals disatukan untuk dia gitu. Oke, dia di sini bukan tempat untuk ingot lagi. Masak ingot habisnya lo tempat masak cake ya, karena kita butuh banget cake untuk breeding ini. Jadi kita harus membuat manajemen cake yang benar-benar lancar jaya. Tentu saja ada gandum untuk jadi tepung dan berry dan telur dan susu. Jadi di sini ya kita lihat susu 2, madu 2 dan yang lain sebagainya. Di sini ada banyak banget yang pals yang sebenarnya jago dalam berkebun ya. Seperti pals tipe rumput tadi. Jadi ini gue dapat legendary spear ya. Sudah level 47 juga sudah naik. Di sini ya benar-benar udah mulai menanjak, sudah mulai up banget. Sudah bermain. Lagi di sini kita sudah punya juga refrain ingot. Kita bisa langsung max karena kita masih banyak punya itu ya. Jadi kalau buat spare-nya itu agak sulit juga karena material yang perubahan juga banyak yang nggak dijual gitu. Ada satu yang nggak jual sih, itu fluid pulse fluid gitu. Itu agak sulit untuk buat semen kan. Kalau bone itu masih dijual guys. Atau ada kalian tahu di mana tempat jual pulse fluid ya, kalian bisa kementor. Akhirnya juga ya, pentingnya dari sebuah base adalah kamar mandi ya. Tempat mandi pals ya. Seperti itu. Oke, jadi ini gue angkat kembali dia. Apakah akan bisa masuk trading dengan pasangannya. Oke, sudah assign. Kayaknya sudah bisa breeding. Jadi saya taruh disini yang breedingnya ya. Ternyata bukan yang noir tapi yang breeding. Ya lagi-lagi masalah tempat ya. Kalau kalian perhatikan di belakang teman-teman yang itu ada pagar guys. Jadi terkadang mereka itu selalu keluar jauh banget. Dan saya buat pagar juga itu
suka mana menyelesaikan masalah karena kadang mereka nyangkut di situ dan ya itu akan membuat lama branding. Jadi itu yang membuat sebenarnya di awal saya mengatakan game interval sepak telur dan untuk menjaga mereka semua tetap betul ya harus tetap diawasi karena mereka tidak keluar gitu dari tempat mereka gitu. Dan itu adalah cara yang paling mudah untuk menaiki level. Sudah 2 telur sekarang. Dari 3 aja kayaknya. Gue gak tau juga. Gimana? Gue ya, ini sudah pasangannya udah mulai beda ya guys. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah penguin dan si burung api ya guys. Kalau kalian bisa lihat, nah ini saya udah menggunakan itu burung api kayaknya pas aku yang party deh. Belum ya kayaknya, belum kurang tahu juga. Karena di sini pasnya lagi-lagi hilang guys, jadi ya. Jadi kita tinggalkan dia akan hilang. Jadi kita pentingnya ada harus berada di tempat pals tersebut itu. Tempatnya di bench yang ada branding palsnya lagi sedang branding. Nah ini guys kita lihat ini udah beda-beda. Yang saya kirimkan ini sudah beda-beda banget terusah dengan kucing dan penguin dengan apa tadi ya sudah beda. Jadi sini benar-benar udah beda ya guys. Jadi sini saya sudah menggunakan Pulsepedia. Jadi ini benar-benar gampang kalau kalian tinggal menggunakan Pulsepedia itu untuk mendapatkan Pulse kalian tidak mencari betina dan jantan lagi tapi tinggal mencari perubahan hasilnya dari child pers itu sendiri gitu. Ternyata emang ada kok. Jadi emang Pulsepedia benar-benar sangat membantu sekali guys. Jadi kalian ya, jangan ragu-ragu kalian pakai Pulsepedia untuk membantu dan itu membantu mendapatkan halo Pulse gitu. Dan beberapa sudah menetas telurnya. Oke, dan di sini gue masih jalan-jalan dan masih mencari yang hijau-hijau ini. Gue gak tahu apa namanya. Oke, selanjutnya. Karena pals kita udah semakin banyak dan makin lama pals yang kita inginkan itu makin kuat ya kan? Dan disinilah saya berada sekarang. Di sini kita mencari pals naga ya, naga api. Ya itu harus kita lawan dengan si Pulse yang agak kuat juga supaya bisa mendapatkannya langsung ya. Jadi penting untuk kita mendapatkan Pulse yang level-level tinggi sesuai dengan level kita sebenarnya. Jadi di sini gue masih menggunakan teknik untuk sama yang sama seperti menangkap burung madu ya. Menangkap burung listrik di episode berapa tadi deh. Kira bisa lihat videonya ya. Oke, pakai kita dapat guys. Jar, ini memang sangat-sangat sulit ya pals-pals ini. Untuk bisa dapatkan lebih sulit enggak terlalu sulit sebenarnya. Lebih sulit sebenarnya pals yang kecil karena masih ada kekuatannya jadi ya. Kita bisa langsung lempar kalau kekuatannya sudah berkurang sedikit demi sedikitnya. Tapi
Ya semudah itu juga ya, kadang mereka kabur, kadang mereka lari dan sangat-sangat sudah tersebut kali-kali. Oke, fine, kita akhirnya dapat satu, dua, sudah dua ini, yang level 43, 42. Oke, kita masih mencari lagi. Ini benar-benar sangat-sangat sulit ya. Ini benar-benar sangat sulit. Dan gue gak dapatkan begitu banyak Pals Dragon di sini, cuma beberapa aja. Karena lagi-lagi masalah spare ya. Spare yang benar-benar sangat langka di bagian fluidnya ini, fluid power untuk membuat semen. Jadi ya, lagi-lagi kita harus mendapatkan sedikit dan membreeding yang sisanya 10 gitu. Jadi di sini gue hanya dapatkan misalnya hanya 4 yang kuat-kuat itu untuk melawan pulse yang lebih kuat lagi. Atau raja pulse seperti Anubis atau yang lain sebagainya. Tapi saya yakin kalau hanya level 40 melawan Anubis itu kayaknya kurang. Oke. Di sini si labangnya mati ya. Serangganya mati atau serangganya siapa. Kita masih ini kita dapat lagi naga lagi satu lagi kita tangkap. Nah ini nggak tahu apa yang terjadi guys ya, jadi gue masuk ke dalam glitch dari game ini ya. Tempat naga ini benar-benar harus hati-hati dan ini benar-benar menambah susah saja untuk mendapatkan naga guys. Jadi beberapa kali emang juga gue jatuh ke sini dan tidak tahu bagaimana untuk naik guys. Ini benar-benar sangat sulit. Tahu-tahu bagaimana caranya naik. Kita lihat di sini banyak sekali objek-objek yang melayang. Kita lihat bagaimana bisa terjadi seperti ini, glitch-nya yang sangat-sangat besar banget. Jadi saya sarankan kalian semua untuk hati-hati apabila sampai di tempat ini ya. Ini tempatnya dekat banget dengan pantai base aku ya, ada di bagian kiri dari map. Di situ tempat naga-naga yang berkumpul level 40 yang tinggi yang kalian bisa gunakan untuk melawan bos yang lebih tinggi lagi guys. Gini, ini gue lari kemana guys, ini benar-benar nggak ada jalan, nggak ada apa-apa ya. Dan gue tinggal dikit apakah kita akan mati. Mati ternyata. Jadi itu ya, sejauh kalau kita sudah berenang tapi ya stamina kurang, jadi ya terpaksa kita harus tewas situ guys. Ya itu dia tempatnya guys, kita tewas tadi ya, dekat aja. Kita respawn dulu, belum ada apa-apa, tidak mengenakan apa-apa. Kita akan mengambil pulse kita yang kuat-kuat. Ini pulse kita yang kuat-kuat sih, 41 40. Oke, 30. Rencana satu layar ini gue mau jadikan level 40 semua, tapi kayaknya sulit juga. Oke, kita akan pergi ke tempat tadi itu ya. Mengambil barang-barang kita, tapi sebelumnya kita membutuhkan apa ini guys? Oke, kita ganti pulse. Sampai situ saja episode kali ini ya.
Ngebreading di sini benar-benar gue sudah baru tahu cara ngebreading silang cara pals. Tapi beruntung juga gue baru tahu di sini karena pals yang gue kumpulin itu udah banyak banget jadi nggak terlalu sulit.